ikannya kena berat-berat. Kena juga ya. Sehat sama. Hebat ya. Hebat luar biasa. Baru ambil. Ikan apa nih mas? Ikan sepat. Ikan sepat. Iya. Hebatnya. Ini dimakan sendiri apa di? Bisa dimakan sendiri, bisa dibikin ikan asin. Oh, dijual? Enggak. Dimakan juga. Enggak, oh, hebatnya. Kalau ikan masih ada, enggak cari. Kalau hari-hari kerjanya apa nih mas? Saya honor di kantor dinas pendapatan, Dispenda. Dispenda, wah hebat. Ini bisa begini ini dari mana ininya? Ah, beli ini di pasar tempat ada pemancing-mancing itu. Bukan, maksudnya tahu kayak begini nih? Dari bapak Joapeng dulu ngajarin. Dari kecil? Ya. Oh. Dulu kan bisa pakai jaring di sungai-sungai itu. Oh. Dari kecil juga diajarin. Ini tempatnya di mana aja ini? Tempatnya kalau mencari sepat sekitar sini aja sampai ke depan sana. Oh, hebatnya. Oh, berarti ada waktunya juga ya? Iya. Kalau nggak ada kerjaan, kalau ikan nggak ada di rumah. Berapa sebulan bisa berapa kali begini? Ini paling seminggu kan bisa 2 kali atau 3 kali. Wah, hebatnya. Nah, ini luar biasa ini. Orang kalau sepat ini susah dipancing. Iya, susah. Harus dijaring ya. Iya, harus dijaring. Kalau dipancing kalau dia kawatnya gini agak kecil. Sering enggak ya juga pancing ini? Banyak ya dapatnya nih ya. Iya. Berarti saya buang airnya biar kelihatan ikannya. Paling secukupnya aja kalau cari seperti ya. Ini. Kalau kebanyakan nanti bisa gak kemakan juga, sayang juga kan. Oke. Siapa namanya ini mas nih? Panurit. Hah? Panurit. Panurit. Ya.
Oke, makasih ya.